Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Biba Habits. Udah lama banget, udah sebulan lebih juga aku gak upload, gak bikin konten dan gak upload video tentang apapun, tentang review skincare ya. Terutama kali ini aku mau langsung aja ya, tanpa berpanjang kali lebar lagi mukadimahnya. Aku mau review skincare, skincare merek lokal lagi. Dan skincare-nya itu adalah serum wajah. Dan sebelum aku lanjut kasih tahu produknya, aku mau ngingetin buat kalian yang baru aja gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe, please klik tombol subscribe-nya, terus aktifin lonceng notifikasinya jadi biar setiap kali aku upload video terbaru, kalian bakal dapat langsung pemberitahuannya. Terus kalau suka sama video aku, like, klik tombol like-nya, terus komen kalau ada yang mau kalian tanyain di comment box di bawah, dan share video aku ini ke semua platform sosial media yang kalian punya. Dan juga follow akun Instagram aku di @biba, ini 3 kali, ini 5 kali. Dan langsung aja tanpa berpanjang kali lebar, aku mau, ini dia. Ini dia guys. Tadaaa. Hana Sweet Vitamin C plus Collagen Serum. Jadi ini yang Vitamin C plus Collagen Serum. Jadi serum vitamin C nya itu bukan cuma ada vitamin C nya aja, tapi ada tambahan kandungan aktifnya adalah kolagen. Dan ini aku udah sering juga ya banyak bikin review. Kalau aku ganti posisi, bentar. Bikin review si serumnya Hana Sweet. Ada beberapa lah, 2 atau 3 serumnya gitu kan. Terus ini adalah hasil dari coba-coba sih, percobaan. Cuma ternyata ini adalah udah botol kedua aku guys. Aku udah pakai ini kurang lebih 1,5 bulan dan pagi sama malam. Nih, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu nih, kandungannya adalah double brightening active collagen booster firm and plump skin. Ini bukan kandungannya, sorry, apa? Klaimnya. Terus udah BPOM dan udah halal MUI ya guys. Jadi ini aman banget, tenang banget gitu buat makanya. Gak perlu ada rasa was-was bakalan ada efek samping gak di muka kita. Dan juga yang udah pastinya udah halal. Isi bersihnya itu adalah 20 ml guys. Ini dia, botolnya tuh kaca, warnanya tuh biru, kaca bening gitu. Terus ada labelnya di sini, juga expired date-nya ada di sini nih. Expired date-nya tahun 2025 guys, masih lama. Terus halal MUI-nya juga ada di dalam botolnya. Dia klaimnya itu double brightening active collagen booster firm and plump skin. Jadi zat mencerahkan ganda, terus ada collagen booster firm and plump skin. Jadi tuh bikin muka jadi kenceng dan kenyal. Itu klaimnya. Terus yang paling menakjubkan buat gue tuh adalah harganya. Harganya segini cuma 25.000. Mahal banget kan? Oh ya, ini agak gelap karena pakai cahaya alami lagi ya guys, nggak sempet nih kita nyari ring light ya, cukup cahaya matahari dari jendela kamar. Wah, dan tanpa mikrofon. Ini aku baca dulu cara pakainya. Oleskan secara merata pada wajah dan leher yang telah dibersihkan di pagi dan malam hari. Dapat digunakan sebagai dasar make up agar kulit tidak kering dan tetap lembab, sehingga make up dapat menyatu sempurna. Perhatian, simpan dalam suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari langsung karena produk menggunakan bahan-bahan alami. Temperatur dan perubahan lainnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna, namun hal ini tidak mempengaruhi kualitas dan keamanan produk. Wow, jadi dia kayaknya nih benar-benar pakai zat alami ya. Terus serum dengan perpaduan vitamin C-nya ceramide dan kolagen yang membantu mencerahkan kulit wajah agar tidak kusam, meratakan warna kulit, sekaligus membantu mengurangi tanda-tanda penuaan yang nampak, menjadikan kulit lembut, halus, kenyal, dan tampak bercahaya. Vitamin C, sodium ascorbyl fosfat mencerahkan dan melindungi kulit dari radikal bebas. Kolagen fungsinya merawat kekencangan dan elastisitas kulit. Niacinamide mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam dan warna kulit yang tidak rata. Terakhir ada biosakarida, memperbaiki dan melindungi kulit. Jadi tuh kandungannya tuh bahan-bahan yang keren-keren banget gitu ya, yang udah gak diragukan lagi. Dan ini emang, jadi aku langsung aja ya, ini tuh emang emang bener klaimnya itu emang terbukti. Jadi setelah aku pakai ini pagi sama malam, muka aku tuh jadi lebih kenceng, jadi lebih kenyal, cerah. Terus emang kelihatan sih kayak lebih apa ya, lebih seger,
emang membantu menghambat penuaan dini secara kepala, udah kepala 3, udah 34. Jadi termasuk yang worth it dengan harga yang sangat amat murah, cuma 25.000, guys. Udah gitu yang aku suka teksturnya ini. Kan dia gini, dia kental. Jadi bukan yang cair gitu, yang encer banget gitu. Ini bulan aku baru habis mandi, jadi langsung aja ya. Kita tap-tap ke muka. Oh ya, sorry ini gak pakai toneran. Buru-buru guys. Nah, dan yang paling aku suka itu dia langsung cepat meresap ke kulit wajah kita. Tuh ya. Dan gak lengket. Ya, bener-bener. Jadi kalau menurut aku ini sangat very recommended. Kalau di rating nilainya itu 9.5/10. Yeah, pokoknya tuh buat kalian skincare itu nggak mesti, yang bagus itu nggak mesti mahal. Apalagi produk lokal itu udah banyak banget ya, yang harganya banget banget murahnya kayak ini tuh cuma 25.000. Kalian udah bisa dapetin produk serum anti aging. Gak perlu beli yang harganya ratusan, apalagi sampai jutaan. Tapi khasiatnya tuh gak kalah sama yang high end punya, yang harganya ratusan ribu, apalagi yang jutaan. Jadi review aku ini benar-benar top. Dan itu aja sih, emang benar klaimnya itu aku bisa, kalau aku buktiin emang bikin lebih cerah, terus emang lebih muka lebih kenyal, dan emang lebih segar juga, lebih kelihatan lah lebih muda sedikit gitu. Padahal baru hampir 2 bulan. Ya itu aja. Aku reviewnya singkat aja, gak mau panjang kali lebar. Jadi kalau suka jangan lupa klik tombol like-nya. Dan belum subscribe, subscribe dulu. Terus aktifin lonceng notifikasinya. Kalau ada yang bertanya boleh komen di komen box di bawah. Dan share ke semua platform sosial media yang kalian punya. Dan follow akun Instagram aku di @biba. Ini 3 kali, hanya 5 kali. Bye.